Shalom, selamat datang di Gereja Tiberias Indonesia. Tiberias News edisi Minggu 29 Januari 2017 kembali hadir ke hadapan Anda. Selama 9 menit ke depan, kami akan menemani Anda dalam informasi di seputar Gereja Tiberias Indonesia. Berita dari Gereja Tiberias Bali Sarbini, Dom Plaza Semanggi. Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017, ibadah sesi yang pertama, perjamuan kudus yang dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Dr. Yesaya Paryaji dan Pendeta Darniati Paryaji. Katakanlah Yesus memberi gambaran, yaitu disiksa ke bumi, disalibkan, bergantung di atas kayu salib, artinya korban. Maka siapapun yang tidak mau korban dalam layanan, misalkan cari uang, maaf, dia tidak ada kuasa. Yesus korban untuk kita semua. Yesus yang mulia, yang punya kerajaan surga, yaitu turun ke bumi melayani sampai mati. Ada minyak dan anggur, Anda tidak dusakan, tidak akan jadi busuk, tidak jadi bangkai, tapi Anda dan saya akan bangkit sebagai warga surga, akan bangkit sebagai mempelai, Anda dan saya akan punya rumah di surga. Amin. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, yang beri kami, keluarga kami, hidup kekal surga. Disempurnakan tubuhku, jiwaku, agar kami, keluarga kami, akan bangkit hari kiamat dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang akan kami bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan, dan berubah. Berkati kami, keluarga yang kudus, menolak percabulan, menolak persidangan, menolak poligami, menolak poligami. Kami berdoa, disempurnakan tubuhku, suaraku, dari ujung kepala, ujung kaki, tubuhku sehat sempurna dengan darahnya. Kami diberkati, kami berjanji, hidup yang suci, hidup yang kudus, kami disucikan, diampuni, masuk kami, kami diberikan mulia, bikin kuasa, segala penyakit kudus ini, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus, darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak harapan yang pertama, muliakan Allah, kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, yang punya kerajaan surga, silakan datang, berkati kami sebagai warga surga, berkati kami apapun usahaku, pekerjaanku berhasil, berkati kami semua sehat sempurna, kami tolak kutu gagal, kutu miskin, kutu bangkrut, apapun yang kerjakan akan berhasil, kami diurapi menjadi warga surga, agar kami punya malaikat Allah menjaga kami, lindungi kami. Kami doa dalam nama Bapa, Putra Kudus, kami diurapi sebagai warga surga, tidak miskin, tidak sakit. Kami doa Anda sembuh, tidak sakit, tidak gagal. Tuhan Yesus yang berkata kepada Pendeta Dr. Yesaya Paryaji, Gereja Tiberias mempunyai kuasa mujizat yang tiada taranya di muka bumi. Demikian kesaksian jemaat yang dialami oleh Berta Herawati, bebas dari hutang dan lepas dari resesi ekonomi. Saya baru-baru ini mengalami mujizat bangkit dari resesi ekonomi. Waktu bermula dari tahun 2011, karena bank-bank swasta yang saya pegang kerjasama dengan bank, ya, saya banyak membuat akte-akte perjanjian di bank, semua memutuskan kontrak dengan saya karena mereka takut saya terlibat dengan kasus. Dan begitu juga klien-klien saya banyak yang mundur, sehingga kantor saya itu jadi sepi, sepi sekali. Kadang saya menangis, sedih, karena mau bayar gaji karyawan juga jadi tersendat-sendat. Dan terakhir itu ada klien saya punya hutang lumayan besar ke saya, ada yang 1M dan 600 juta, mereka enggak bisa bayar. Saya punya cicilan apartemen saya, jadi yang satu ini bilang, Bu, saya enggak sanggup bayar, boleh enggak saya nyicil 10 juta per bulan. Saya bilang kalau gitu tolong bayar langsung ke rekening saya di bank untuk nutup cicilan apartemen saya. Oh baik, Bu, katanya. Ternyata dia enggak pernah nyetor dan saya enggak pernah dapat telepon dari bank bahwa cicilan apartemen saya tidak ada setoran sampai 10 bulan. Tiba-tiba ada orang dari pengadilan datang, katanya mau meletakkan sita eksekusi atas apartemen saya ini.
Terus terang saya menangis, saya bilang kenapa disita, saya enggak pernah dapat teguran. Hari Rabu malam saya berdiri di pojok sana, menunggu tangan Bapak lewat, dan Pak Pariaji lewat di depan saya bilang, tapi mungkin Bapak dengar atau enggak, saya enggak tahu karena banyak yang rebutan yang bilang, Pak saya mau dapat, belum punya anak dan lain-lain ya. Cuman saya imani, saya bilang, Tuhan tolong dengar doa saya. Saya dicipratin Bapak, Bapak sempat buat tangannya begini ke saya imani Tuhan pasti dengar. Besoknya bangun pagi, 5:30, saya berdoa, Tuhan kok belum ada tanda-tanda gitu ya. Dan 2 hari sebelumnya itu saya ada kirim WA ke orang, klien saya, tapi dia lebih sebagai sahabat ya. Saya ceritakan, Pak saya mau bicara dong, boleh gak saya telepon. 2 hari WA saya itu gak dibaca-baca. 5:30 itu setelah saya berdoa, saya telepon salah satu pekerja Tiberias. Saya bilang, Bu, aduh saya lagi panik nih, saya harus bayar gimana ya. Ada Bapak yang saya harapkan menolong saya, tapi WA saya juga gak dibaca-baca. Ya udah kita berdoa. Habis berdoa, saya keluar dari kamar, handphone saya tinggal di kamar, saya bikin teh. Setelah saya bikin teh, saya balik ke kamar, udah ada miss call dari orang itu. Malamnya kan saya diduain Bapak di sini, dikasih minyak urapan, saya udah ada miss call, waduh puji Tuhan. Langsung saya telepon, Pak maaf saya tadi lagi bikin teh gitu. Iya kenapa, ada apa? Saya ceritakan, saya ada kesulitan, saya harus bayar apartemen hari ini Pak, tapi jumlahnya besar sekali. Berapa katanya? 642 juta, saya bilang gitu. Itu jam 5:30 pagi. Langsung dia bilang ini, oke nanti saya ke kantor, mungkin di kantor saya ada uang sekitar 400 atau 450 juta, kamu cari 200 juta lagi. Saya telepon teman-teman, gak ada. Telepon lagi Bapak itu, saya bilang, Pak ada tapi dari rentenir 200 juta, bunganya 10%. Oh jangan katanya, udah mana nomor rekening kamu, saya transfer sekarang juga. Akhirnya ditransfer, saya butuh 642 juta, ditransfer 650 juta. Jadi puji Tuhan sekali, saya langsung nangis berdoa, Tuhan, aduh Tuhan baik banget sama saya. Setelah itu saya telepon Bapak itu, saya bilang, Pak saya udah boleh ngambil sertifikat, nanti sertifikatnya Bapak pegang aja. Dia bilang, untuk apa saya pegang, saya bukan minjamin uang sama kamu, saya kasih katanya. Jadi saya langsung, aduh doanya Pak Pariaji luar biasa, minyak urapan luar biasa, perjamuan kudus luar biasa. Saya setiap kali ketakutan, ingat hutang atau ingat apa, itu langsung saya cepat minum perjamuan kudus sama minyak urapan tuh. Itu gak tahu gimana, seperti udah kayak kekuatan ya, begitu saya minum itu pasti saya tenang lagi. Saya sangat bangga, senang sekali ada di gereja Tiberias ini, dan saya sangat sudah merasakan mujizat dan doa yang sangat mujarab dari doa Pak Pariaji. Ya, jadi kalau Ibu Berta hari ini ditolong Tuhan, menyaksikan kebaikan mujizat Tuhan, saudara semua di tempat ini juga pasti ditolong Tuhan. Terima mujizat, terima kuasa, yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Puji Tuhan, terima kasih. Amin. Ibu Berta.